Hai guys, selamat pagi. Hari ini saya mau beli lauk. Kita tengok lauk apa yang orang Vietnam jual. Sebab lauk saya sudah habis. Dah lama dah saya duduk hotel ni, tak turun kerja. Ribut kuat katanya. So, jom ikuti video saya. Kita tengok apa yang makcik itu jual. Okay, itu dia guys, depan hotel saja. Hai. Wah, ada tulang. Kita pilih tulang lah. Kamu tak makan tulang. Tulang. Boleh ke gemau ya. Ha. Memang susah cakap lah. Tak ada memian ni. Tak ada. Ha, tak ada memian. Aku iban ke, boleh ni. Sukai. Berikan. Macam tisik semayah itu pun. Tengok sayur dia, apa sayur ada. Macam pendek. Habis sikit lah. Atau apa lagi? Ah, bawang India. Mana ada? Oh, bucai pun ada, guys. Si bucai, saya tahu. Bucai Vietnam bos, ambil sikit lah. Okey, apa lagi ada di dalam terong? Apa buah tau lah. Ambil stable. Nah. Ini apa guys? Oh, bawang. Ah, buka tu ni, Bob. Ah. Mit kuih bok. Sebab saya nak travel. Hari Selasa saya nak travel pergi Bung Tau. Sebab saya sekarang dekat Quang Tri. Jadi tak usahlah beli banyak. Ho Chi Minh datang sini 3 hari. Sebab pengangkutan udara diorang stop pasal pandemik kan, COVID-19. Okay. Berapa, Pak?
tengok cara dia bagi tahu saya harga berapa. RM110. Okey, jap eh, saya ambil uang dulu. Okey. Sudah bayar RM110 Vietnam dong. Okay guys, saya dah beli. Ini makanan untuk kurang 3 hari lah, 3 hari. Stok makan. Tak kerja ni, duduk hotel aje. Okey, itu saja video saya. Jangan lupa subscribe, like and comment. Thank you guys.